Assalamualaikum. Selamat petang. Baru siap isi barang ya, lokomotif. Bukan yang ini ya. Tapi yang ini. Tak tahu ini kelas berapa lokomotif ya. Aku baru saja siap ikat, lepas tu buat laluan untuk wayar rendah sebab ketinggian dia menghampiri 4.95. Okey. Ni ikat ni aku tak ada pengalaman sangat isi benda ni. Jadi apa yang customer suruh ikat aku ikut saja. Okey. Cuma aku tak pasti berat dia bahagian mana, tapi aku rasa berat dia bahagian ni. Sebab atas dia tadi masa aku naik dia ada kipas, yang depan sana tak ada kipas. Itu sebab tayar belakang ni dia agak banyak sikit lah kemik. Okay. Ini keren yang angkat tadi ni. Ini daripada Taiping. Keren ni 2 unit 300 ton. Sana Tadano, sini Liber. Okey, macam mana aku isi? Adalah idea sikit-sikit tadi. Aku buka satu papan ni. Aku bajet-bajet dia punya bibir tayar tu boleh duduk dalam. Rupanya sebelah saja boleh duduk dalam. Apa pun alhamdulillah lah, boleh lah. Ya. Yeah. Tadi aku ukur jarak sini sama sini 38 kalau tak silap. Lepas tu aku ukur rail ni. Itu yang dapat idea untuk isi. Okay. Memang bahaya kerja ni. Aku tak pernah isi sebelum ni. Belakang pickup macam ni. Brother-brother ni. Mi. Dia yang syorkan apa semua dengan kawan-kawan dia. Okay. Nampak macam tak ada angin ya. Bukan tak ada angin, terlebih berat. Yang ini aku ikat sebab atas tu dia orang buka dia punya, ada satu bahagian dekat atas dia buka. Jadi dia tak ikat dengan skru. So kita orang ikat dengan belt. Berat dianggarkan lebih 70 ton lokomotif ni. Kelas berapa tak pasti, siapa yang tahu boleh komen. Bagi aku ini cukup nostalgia bagi aku. Ni lokomotif ni yang kalau tak silap yang biasa aku tengok masa zaman aku sekolah rendah dulu. Okey, dah tak ada apa lagi dah. Sekejap lagi nak bergerak daripada Taiping. Ya, yeah, mungkin masuk tol Kemunting, keluar Kuala Kangsa, ikut jalan lama. Sebab tak lepas terowong. Ya. Yeah. Semoga perjalanan aku selamat. Minta korang semua doakan. Sebelum-sebelum ni pun ada yang doakan selamat. Minta dijauhkan segala perkara yang tak diingini. Okey, sekian, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum.